Kerasnya ibu kota adalah ancaman bagi kami. Ancaman seperti konflik sosial, tawuran, kekerasan seksual, narkoba, dan masih banyak lagi. Di tempat kami pun juga sangat rawan kebakaran dan banjir besar. Untuk anak seumuran kami, sangatlah rentan hidup dalam kondisi seperti ini. Di mana ancaman-ancaman tadi sangatlah dekat dengan keseharian kami. Untuk bisa bertahan di lingkungan seperti ini, kami harus melakukan hal-hal positif agar terhindar dari dampak kerasnya ibu kota. Dan itu terbukti bisa menjaga kami dari lingkungan seperti ini. Saya adalah praktisi pengetahuan kebencanaan. Kami adalah praktisi eco entrepreneur. Saya adalah praktisi hidroponik. Kami adalah inovator alat peringatan dini banjir. Kami adalah pemuda-pemudi yang berusaha untuk melakukan kegiatan positif di lingkungan kami. Di mana lingkungan ini penuh dengan risiko bagi anak seumuran kami. Dan kami harus lebih kritis, kreatif, dan optimis untuk menjadi generasi pelopor perubahan. Ini yang sudah kami lakukan. Apa yang sudah kalian lakukan?